menelpon Presiden Aquino malam tadi dan beritahu pada Presiden Aquino bahawa setelah berlakunya kejadian tembak-menembak pada pagi semalam, maka kerajaan mengambil pendirian bahawa masa untuk mempertimbangkan apa jua permintaan kumpulan tersebut sudah berakhir. Mereka hanya ada dua pilihan, iaitu sama ada menyerah diri ataupun untuk menerima apa-apa tindakan yang akan diambil oleh pihak berkuasa dan pihak keselamatan. Kita bertegas dalam hal ini oleh kerana apa yang mereka lakukan itu merupakan jenayah yang amat serius. Pertamanya, mereka ceroboh masuk negara kita dengan senjata. Kedua, mereka telah membunuh dua anggota pasukan keselamatan kita, pihak polis, dan mencederakan tiga lagi. Mereka telah melakukan jenayah yang cukup berat. Mengenang tragedi hitam Lahad Datu, tanggal 11 Februari 2013 telah menyaksikan kumpulan pengikut Jamalul Kiram 3 menceroboh masuk daerah Lahad Datu bermula di Kampung Tanduo. Pencerobohan itu telah mengakibatkan 12 perwira negara kita gugur demi mempertahankan kedaulatan negara. Susulan Op Daulat yang dilancarkan bersama Pasukan Keselamatan Negara, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESKOM, telah ditubuhkan. Namun begitu, pengajaran besar di sebalik tragedi berkenaan telah mendorong pentadbiran kerajaan ketika itu untuk memperkukuhkan keberadaan Majlis Keselamatan Negara. Lalu, Akta Majlis Keselamatan Negara MKN 2016 telah diluluskan dan berkuat kuasa pada 1 Ogos 2016. Fungsi utama Akta MKN 2016 adalah untuk merumuskan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara. Ianya termasuklah kedaulatan, integriti wilayah, pertahanan, kestabilan sosiopolitik, kestabilan ekonomi, sumber strategik, perpaduan negara dan kepentingan lain yang berhubung dengan keselamatan negara. Ianya untuk memantau pelaksanaan dasar dan langkah strategik mengenai keselamatan negara serta melaksanakan apa-apa fungsi lain yang berhubung dengan keselamatan negara bagi pelaksanaan yang wajar akta itu. Namun begitu, ketika Akta MKN 2016 diluluskan, ia telah mencetuskan kontroversi susulan kuasa pengisytiharan kawasan keselamatan yang hanya boleh dibuat oleh Perdana Menteri. Peruntukan itu bukan sahaja didakwa boleh disalahgunakan bagi motif politik, tetapi juga meninggikan kuasa Perdana Menteri mengatasi Yang di-Pertuan Agong di dalam mengisytiharkan darurat. Hakikatnya, Akta MKN menjelaskan bahawa Perdana Menteri hanya boleh melakukan pengisytiharan berkenaan jika dinasihati oleh MKN di dalam situasi di mana keselamatan di mana-mana kawasan di Malaysia diancam dengan serius oleh mana-mana orang, perkara atau benda yang menyebabkan atau berkemungkinan untuk menyebabkan bahaya yang serius kepada orang ramai atau wilayah, ekonomi, infrastruktur utama negara Malaysia atau apa-apa kepentingan Malaysia yang lain-lain, dan ianya menghendaki tindak balas negara dengan serta-merta. Keselamatan. Maka, jelaslah kata kunci menghendaki tindak balas negara dengan serta-merta mengingatkan kita bagaimana kritikalnya Akta MKN itu di dalam mencegah tragedi Lahad Datu daripada ianya berulang kembali. Peristiwa Lahad Datu di antara hidup dan mati. Kisah lelaki ini mampu membuat masyarakat mengukir senyuman manis pada hari ini. Ini kerana tanggungjawab yang digalas bersama sahabat perjuangan mampu meredakan keganasan yang berlaku di Lahad Datu. Itulah pengorbanan askar dan polis terhadap bangsa dan negara ketika berada di dalam kekecohan. Mengimbau kembali kenangan 2013, pasti masih segar di dalam ingatan akan peristiwa Lahad Datu. Admin ingin membawa anda mengimbau kembali perasaan, keadaan dan kehidupan salah seorang prajurit yang telah terlibat di dalam Ops Daulat. Kisahnya bermula begini.
malam ini akan ada di antara kamu tidak boleh pulang ke rumah masing-masing. Kemungkinan akan dihantar di dalam barisan hadapan pergi antara hidup dan mati untuk mengawal kekacauan yang berlaku di Lahad Datu, kata pegawai kanan ketika taklimat. Mengakui kata-kata ini masih jelas terngiang-ngiang di telinga Muhammad Ismawi Ibrahim atau lebih gemar disapa sebagai Mawi. Bukan mudah untuk mendengar loceng kontingensi berdering. Tetapi kali ini loceng kontingensi dibunyikan untuk mengumpul seluruh anggota di dalam keadaan persiapan tempur untuk mendengar taklimat dan pemilihan anggota ke Lahad Datu. Selama 8 tahun berkhidmat di dalam Angkatan Tentera Darat Malaysia, Mawi telah terpilih sebagai salah seorang pelatun barisan pertama ke Lahad Datu. Selepas pemilihan di dalam kalangan batalion, 4 pagi saya bersama pasukan telah diterbangkan ke Lahad Datu menaiki pesawat tentera bersama senjata dan makanan tempur, ujarnya. Selama 2 jam berada di dalam pesawat, perasaan bercampur baur apabila terkenangkan keluarga di kampung kerana tidak sempat memaklumkan kepada mereka mengenai hal ini, katanya. Taklimat kedua telah diadakan ketika tiba di lapangan terbang Lahad Datu. Ianya telah menyedarkan Mawi bahawa musuh yang dia dan anggota lain akan hadapi bukanlah calang-calang musuh. Musuh yang kami hadapi sebenarnya berada di dalam keadaan tekanan kerana mereka menggelarkan diri mereka sebagai tentera diraja Kesultanan Sulu. Sebelum mereka menceroboh Lahad Datu, pihak musuh ini telah bertempur dengan tentera Filipina di Mindanao, katanya. Mawi juga turut menyentuh beberapa prinsip di dalam tentera, iaitu jangan sesekali merendahkan pihak musuh kerana hanya orang yang berani mengangkat senjata adalah sebuah angkatan yang kuat, bukannya boleh dianggap sebagai perompak. Saya telah ditanggungjawabkan untuk mempertahankan sektor Charlie di Pelda Sahabat 17, Kampung Tanduo. Di sinilah kami menubuhkan pos kawalan untuk dijadikan pengkalan sementara dan mengadakan rondaan perimeter, katanya. Pengalaman selama 3 bulan di sana, Mawi turut mengakui pelbagai pengalaman yang diperolehinya di dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Pada masa ini, beliau turut merasai betapa pentingnya setitik air apabila berada di dalam keadaan kekecohan. Di dalam 2 minggu pertama operasi dilancarkan, kami tidak mandi dan terpaksa minum air bersih daripada lopak-lopak tanah untuk menghilangkan dahaga kerana ketiadaan air yang bersih. Biar saya dan pelatun saja yang minum air daripada lopak-lopak tanah basah kerana saya tidak sanggup melihat orang yang saya sayang juga minum air daripada lopak seperti mana kami lakukan untuk menghilangkan dahaga ketika operasi daulat dijalankan. Pada masa ini juga, makanan pelatun kami terpaksa dicatu kerana pasukan logistik tidak dapat membuat penghantaran bekalan makanan, katanya. Sewaktu berada di zon merah, ianya telah membuatkan anak kelahiran Kuala Ketil ini hanya tidur selama 2 jam sehari. Walau bagaimanapun, ia sudah memadai seperti 6 jam lelapkan mata dengan hanya bersandarkan di pokok kelapa sawit dan ada kalanya hanya beralaskan tanah dengan senjata di sisi. Tempat yang tajam dan keras tidak selesa untuk dijadikan tempat tidur akan menjadi selesa apabila berada di dalam keadaan darurat, katanya. Kebanyakan masa rehat tidak digunakan sebaiknya oleh pelatun kerana risau akan kehadiran musuh secara tiba-tiba dan keselamatan anggota lain jika pengkalan diserang. Tidak tidur lena bila berada di dalam pertempuran begini. Ada perkara yang masih segar di dalam ingatannya apabila mengenangkan pengalaman ketika melalui detik operasi daulat. Peristiwa yang tidak pernah saya lupakan adalah pada tanggal 15 Mac 2013. Yang mana mungkin jika saya tersilap langkah, hari ini saya sudah digelar arwah. Pada waktu itu, seorang musuh berada di hadapan saya di dalam anggaran 25 meter sahaja. Musuh tersebut tidak melakukan sebarang tindakan walaupun bersenjata. Saat itu juga saya terbayangkan ibu dan 3 orang adik yang masih berada di dalam tanggungan saya. Saya telah melepaskan tembakan terlebih dahulu kepada pihak musuh kerana keluarga saya masih memerlukan saya. Beberapa das tembakan telah dilepaskan. Namun, pihak musuh berjaya melarikan diri.
benda yang paling dihargai dan paling menyentuh perasaan Mawi ketika operasi daulat selama 3 bulan sudah berakhir. Detik-detik beliau bersama pelatun sangat dihargai dan dikenang sehingga kini setelah perit berada di dalam zon merah untuk mengamankan kekecohan yang dilakukan oleh musuh. Saya amat tersentuh hati apabila terdapat sekumpulan kanak-kanak dan penduduk kampung menyanyikan lagu prajurit tanah air sepanjang perjalanan kami sebelum bergerak ke lapangan terbang Lahad Datu, jelas Mawi. Akur dengan keadaan sekeliling yang patriotik oleh penduduk kampung membuatkan anak jati Kedah ini mengalirkan air matanya sebelum bergerak pulang ke Kuching, Sarawak. Sepanjang perjalanan, saya menitiskan air mata kerana terlalu terharu dengan penduduk kampung yang menghargai kehadiran kami berkhidmat kepada tanah air tercinta di sini. Penat lelah menentang pihak musuh hilang begitu sahaja ketika melihat gelagat penduduk kampung yang gembira sambil menyanyikan lagu buat kami, ujarnya. Kepulangan mereka bukan sahaja dihargai oleh penduduk kampung di sana, malah disambut baik ketika mereka sampai di lapangan terbang Kuching jam 3.15 petang dengan penuh adat istiadat ketenteraan. Kepenatan kami amat dirasai ketika tiba di Kuching. Perasaan bangga apabila tugas yang telah diamanahkan berjaya dilaksanakan. Kawasan yang dahulunya diklasifikasikan sebagai zon merah telah berjaya kami amankan. Walaupun tiada siapa yang tahu keadaan kami yang sebenarnya di sana, ujarnya. Pengorbanan pasukan keselamatan bukanlah satu sandiwara. Ianya bukan drama politik, tetapi ianya melibatkan soal maruah dan pengorbanan para anggota keselamatan semasa mempertahankan Lahad Datu daripada dirobek oleh sang penceroboh. Terlalu besar pengorbanan anggota keselamatan untuk kita gambarkan. Harus diingatkan bahawa nikmat keamanan yang kita kecapi sebahagiannya adalah daripada hasil titik peluh dan darah anggota keselamatan yang mempertahankan tanah air tercinta. Tidak kurang juga air mata dan perasaan ahli keluarga mereka yang terlibat dan terkorban. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada yang telah gugur. Pada tahun 2013, Malaysia telah dikejutkan dengan pencerobohan oleh lebih 235 orang tentera diraja Kesultanan Sulu di Lahad Datu. Sepanjang pencerobohan ini berlaku, seramai 8 orang anggota polis dan 2 orang anggota tentera telah gugur ketika menggalas amanah untuk mempertahankan tanah air. Walau bagaimanapun, Malaysia akhirnya berjaya mengalahkan elemen pencerobohan dan Ops Daulat telah diisytiharkan tamat pada 24 Mac 2013. Mari sama-sama kita berdoa agar negara kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.